Halo guys, balik lagi channel gue Chris Sugita, channel GSL guys. Selamat pagi semuanya nih guys. Ini gue akan react pertama kali untuk hari ini guys. Kita react Hyoyeon nih guys ya. Dari apa? Dari SNSD betul. Ini judulnya Wannabe featuring Sun E guys ya, music video. Oke guys, sebelum kita lihat, kita intro dulu guys. Cepat. Oke guys, ini menurut informasi dari teman-teman gue kemarin lihat yang Badster guys ya, ternyata Hyoyeon tuh DJ aka producer juga guys. Dia jadi yang compose, yang arrange, mungkin ada kerjasama sama gue, kayaknya disebut tuh namanya, gue lupa namanya. Dia kerjasama guys, tapi dia juga ada kontribusi di bagian produksi arrange lagunya, itu yang Badster sama juga yang di sebagai composer juga guys ya. Gokil, itu gila sih menurut gue guys, karena untuk kategori cewek itu gue jarang ketemu banget guys. Itu mungkin 80% cowok, 20% cewek guys ya. Sedangkan ini sekali produksi gila, dapat beat itu gila, gokil banget. Yoyo itu gue suka banget sih guys, jujur aja guys. Ini udah disaksikan lebih dari 7, hampir 8 juta guys saat gue buka YouTube ini guys ya, gokil. Oke, kita langsung lihat ya guys. Hyoyeon Wannabe featuring Sun E guys. Proki Chopping, oke. Tapi emang jiwanya dia sendiri guys ya, jiwa dia sendiri tuh emang udah intuit ke lagu-lagu yang modal EDM guys ya. Dari musik-musik kayak begini guys. Coba suaranya. Emang swag sih. Dia juga main dancer guys ya, di SNSD. Oh suaranya guys. Penebalan kalimat juga asik-asik banget. Asik. Enggak, itu ini dia tuh tipe-tipe rapper yang agresif banget gitu. Dari suaranya itu sudah kelihatan nonjok sengak ya kan, kayak gimana gitu, kayak ajak mau ribut orang guys. Asik sih. Chordnya itu enak banget sih tuh. Gaya SNSD ada di sini guys. Gaya SNSD ada di sini guys. Chord progression-nya sama dia punya vibe-nya di sini guys. Dance keren sih guys. Wajar sih dia jadi main dancer. Suaranya khas juga ya guys ya. Terus kayaknya dia basically juga kayaknya suka lagu-lagu yang arahnya ke genre rock and roll juga guys. Rock and roll EDM dia kayaknya suka nih guys. Referensi musiknya kayak lebih banyak deh guys. Sedap. Ini gila sih ini. Idenya gue suka sih guys. Oh nice, chop-chopnya. Wow. Gue itu sih guys, gue gak ngerti nih bahasanya apa. Bahasa Korea sih maksud gue, tapi maksudnya intinya tentang apa gue gak ngerti. Tapi gue suka tuh cara vibe dia ngebawain rapnya di bagian yang pas di part first ya, di part 2 guys ya. Kayak nyeng-nyeng gitu. Enak banget denger. Oke, drop dulu guys. Masuk first, RF. Ini deh, tak. Ya, soalnya genre-genre zaman dulu tuh identik dengan brass section gini guys. Ini kayaknya dia mereferensi ke arah sana guys. Seru juga sih guys. Progression chord-nya juga guys. Asik. Rock and roll gimana gitu guys. Di sini ya guys. Cocokologi banget sih. Oh, di sana. Wow, beat enak banget, buset ya. Serius, gue penasaran guys. Ada gak guys? Maksudnya dia pas dia lagi produksi gitu guys. Gak, ini musiknya oke banget loh guys. Oke banget guys. Kalau emang dia bener-bener ada si Hyoyeon kontribusi untuk dari hal produksinya guys ya. Gila, tone-nya tuh gokil bass-nya. Gabung dua suara tuh guys. Keren sih. Anjir, build up-nya keren. Oke. Kemana nih? Gua enggak nyangka koreksi. Da-da-da. Nih. Anjir, chord-nya keren.
Beda ya. Gila suara rapnya gue naksir guys. Oh harmoninya guys. Aduh. Kok bisa begini ya? Dan dia juga penggunaan efeknya di vokal dia dikasih kayak slapback itu kayak pang 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 pang. Eh pantulannya tuh lumayan cepet guys ya, kayak sepertiga dua atau enggak kayak semacam di, apa delay delay slapback guys, jadi kayak tete kayak pakai toa gitu loh guys. Keren banget guys. Karakter suara gue suka banget guys, asik sih, color banget. Anjir, dibikin koboi-koboin, teng-teng-teng-teng kayak flamenco gitu guys, gokil. Ah, itu swag banget dia sih. Oh my god, overdrive gitu lagi. Wow. Keren sih guys, maksudnya ini si Taeyeon, apa Taeyeon kan, jadi gue kebalik-balik nih guys. Yoyeon ini guys, gue suka banget cara dia tuh approach ke sebuah lagu guys ya. Dia jadi benar-benar tuh kayaknya gak ngikutin pasar banget, bodo amat ya. Ini karya gue, dar dikasih aja unsur-unsur yang menurut dia tuh asik buat dia ngegerus di dalam studio kali guys ya. Modelnya kayak begitu guys, tapi gue suka karyanya guys, jadi kayak cocok logi, tiba-tiba ada tong neng 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 neng. Menurut gue ini keren guys. Oke guys, sekian dulu gue, thank you for watching, jangan lupa untuk like, share, dan komen di video, jangan lupa untuk subscribe, dan share guys, cepat.